survive. Yang kemarin sih sempat sebenarnya kalau mau alami mah ya karena sudah 2 tahun 3 tahun ini Allah belum kasih secara alami ya. Jadi kita usaha untuk shortcut lah gitu. Ya udah dengan cara bayi tabung. Kalau bayi tabung menurut aku juga ya kita usaha, tapi kan bayi tabung itu kan manusia yang membuat dan mencoba gimana si embrio itu bertahan di dalam tubuh manusia. Tapi kan kalau berkehendak lain, ya bukan lo mau usaha gimana pun belum berdaya pun gitu maksudnya. Udah sebelum 2 minggu tuh selalu berdoa ya Allah. Kalau bukan yang terbaik, aku jangan sedih, jangan melo, udah ini udah terbaik. Gue juga gak dapet sedih, tapi Tuhan memang perlu saatnya. Aku kayak gini, emang udah saatnya dia anak aku lebih cepat. Tuhan mungkin nganggapnya takut ada apa-apa lagi. Ya, mungkin Tuhan seperti ini adalah memberikan yang terbaik ya untuk kita kan. Udah pokoknya kita husnuzon sama Allah gitu. Mungkin kalau misalnya ternyata terus berkembang itu mungkin aja nah kita dapat apa kayak atau apa gitu kan ya, insya Allah kasih yang terbaik nih. Kalian berdua jaga makanan nggak sih untuk bayi tabung? Kabarnya kan mau lanjut lagi nih. Kalau kita bayi tabung, soalnya sih habis lebaran karena mau ada perjalanan dulu ke negeri, jadi katanya jangan deh kalau bayi tabung itu karena manusia yang membuat, jadi takutnya jaga. Harus dijaga banget, nggak boleh sapi dan lain-lain. Sekarang pengennya bulan depan kita yang nasional lagi ya, berdasarkan program ke dokter, mana satu-satunya.